Sebentar, aku haus. Segarnya. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian? Pasti kabar kalian sehat-sehat dan bersemangat semuanya kan? Nah, sekarang aku lagi ada di depan rumah Tante Mira nih. Tante Mira itu adiknya ibu aku loh. Tante Mira sudah janji denganku kalau hari ini mau menemaniku belajar di rumahnya. Ayo teman-teman ikut denganku. Permisi Tante Mira. Hai Delphi. Hai Tante Mira. Ya. Tante Mira jadi kan mau menemani aku dan teman-teman belajar hari ini. Jadi dong. Tapi kelihatannya Tante Mira lagi sibuk ya. Enggak kok, ini bentar lagi juga selesai. Duduk dulu Dena. Perkenalkan teman-teman, ini Tante Mira. Selamat pagi adik-adik. Tante Mira ini pengrajin topi loh teman-teman. Lihat, bagus kan? Topi hasil buatan Tante Mira. Oh iya, topi yang aku pakai ini juga hasil buatan Tante Mira loh. Nah, nih Tante buatin satu lagi buat kamu. Bagus banget Tante. Coba ya. Ih, lucu banget. Bagaimana teman-teman? Tuh, gimana teman? Bagus kan topinya? Cantik banget kamu Devi pakai ini. Terima kasih Tante. Sama-sama. Oh iya, hari ini kita mau belajar apa ya Tante? Devi, hari ini kita belajar tentang kondisi cuaca saat musim kemarau. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya, supaya apapun yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita, ya. Kita mulai doa ya, yang di rumah juga ya. Mulai. Oke, selesai. Delphi, kalau kamu mendengar kata kemarau, apa yang terlintas dalam pikiran Delphi? Panas, gerah, matahari bersinar terik, lalu jadi ingin minum yang dingin-dingin. Kebetulan nih, Tante punya es krim. Kamu mau gak? Es krim? Iya. Aku mau Tante. Oke, kita ambil es krim. Es krim teman-teman. Kalian mau juga gak? Teman-teman juga ya, ambil di kulkas masing-masing. Yuk, ikut Tante. Iya. Ah, segar teman-teman. Oh iya. Tante lupa menyapa ayah dan bunda di rumah. Selamat pagi ayah dan bunda. Tetap semangat ya menemani adik-adik kelas 2 dalam belajar di rumah. Semangat terus. Delphi, ini hari apa dan tanggal berapa sih? Kamu ingat gak? Aku ingat Tante. Teman-teman, coba deh kalian lihat kalender di dekat kalian. Hari ini hari apa dan tanggal berapa? Wah, kalian benar teman-teman. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Betul sekali, pinter. Wah, Tante punya buku cerita. Aku mau baca dong buku ceritanya. Habiskan dulu es krimnya baru baca ya. Oke Tante. Yuk lomba yuk sama Tante. Ayo. Pasti aku yang menang. Ayah bunda di rumah, tolong dibimbing adik-adik kelas 2 saat membaca ya. Perbaiki kalau ada kesalahan. Teman-teman, kita baca sama-sama ya. Ya. Yuk mulai. Yuk. Konser menyambut musim kemarau. Udara siang terasa sangat panas, tapi angin dingin mulai berembus di kebun para tonggeret. Wah, musim kemarau hampir tiba. Sudah saatnya para tonggeret mengadakan konser untuk menyambutnya. Sebagai pemimpin konser, Pangpung harus memastikan semuanya. Konser ini harus sempurna dan tepat pada waktunya. Perhatian-perhatian para tonggeret jantang. Sore ini kita latihan ya. Pangpung berseru sambil berkeliling. Ingat, saat latihan nanti
jangan terlalu keras suaranya. Latihan pertama sore itu pun dimulai. Lebih pelan lagi, ini kan baru latihan, bukan konser sesungguhnya. Serunya. Esoknya, langit mendung sejak pagi. Pangpung ragu, bisakah latihan konser diadakan sore ini? Ah, siapa tahu sore ini langit lebih cerah, pikirnya. Sore itu latihan tetap digelar, namun kemudian hujan turun, padahal langit tampak cerah. Angin kencang meniup Pangpung dan teman-temannya. Cepat berlindung, semuanya berpegangan erat, seru Pangpung. Para tonggeret berbimbang, aduh cuaca ini membingungkan. Esoknya cuaca cerah, latihan konser kembali diadakan. Tak lupa Pangpung mengingatkan para tonggeret, konser mereka harus tepat pada waktunya. Suaranya jangan terlalu keras, ini baru latihan, kemarau belum benar-benar tiba. Daun pohon angsana belum benar-benar banyak berguguran. Suara jangan terlalu keras, bunga pohon randu belum mekar. Pangpung tak bosan mengingatkan. Beberapa tonggeret merasa Pangpung terlalu cerewet. Mereka tak mau lagi ikut konser. Tak apa, pikir Pangpung. Ia bisa memimpin teman-temannya yang lain. Siang itu, Pangpung terkejut sekaligus senang. Daun-daun pohon angsana mulai banyak berguguran. Wah, tak lama lagi musim kemarau tiba. Tante, sekarang kita belajar apa lagi ya? Nah, sekarang Tante mau tahu nih, kamu paham gak sih sama cerita yang kamu baca tadi? Paham, Tante. Apa? Coba, judul cerita tadi apa? Konser menyambut musim kemarau. Coba, Delphi ceritakan lagi. Jadi, musim kemarau hampir tiba. Para tonggeret harus mengadakan konser. Pangpung adalah pemimpin konser. Ia bertugas menyiapkan semuanya. Tapi cuaca tidak menentukan. Pagi mendung, sore cerah. Dan saat para tonggeret sedang berlatih di sore yang cerah itu, tiba-tiba hujan turun. Para tonggeret panik dan berusaha untuk berlindung. Untung semuanya selamat. Nah, keesokan harinya pagi cerah lagi deh. Tapi Pangpung meminta para tonggeret untuk saat latihan suaranya tidak keras-keras karena musim kemarau belum benar-benar tiba. Akhirnya daun pohon angsana pun mulai berguguran. Tandanya musim kemarau akan segera datang. Terus? Terus Tante Mira tutup bukunya deh. Padahal aku penasaran sekali bagaimana kelanjutan ceritanya. Pasti teman-teman yang ada di rumah juga penasaran kan? Nah, sekali lagi adik-adik di rumah ya, kalau penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lupa besok nonton lagi acara ini. Ya, ada kita lagi. Jangan lupa ya teman-teman, besok saksikan acara ini lagi. Nah, sekarang kita belajar apa ya Tante? Tante udah siapkan sesuatu buat kamu. Wah, apa itu Tante? Ayo ikut Tante, kita yuk. Kesana. Dari tadi, Tante Mira bikin kita penasaran aja ya teman-teman. Ya dong, biar melatih otak kamu. Tapi belajar sama Tante Mira ini seru ya? Iya dong, pasti seru. Kamu mau buah gak? Mau Tante. Mau?
Oke, kita ambil buah kulkas yuk. Ayo. Enak ya? Ya. Delphi, coba kamu keluarkan salah satu buku yang kamu bawa. Oke, sebentar ya Tante. Ini Tante. Nah, oke. Delphi, menurut perkiraan kamu, buah apa di sini yang beratnya lebih ringan dari buku ini? Coba pegang sambil pegang. Satu anggur ini, Tante. Satu anggur ya, oke. Kalau yang lebih berat dari buku ini, buah apa? Yang lebih berat dari buku ini ya? Oh, buah apel dan jeruk, Tante. Ya, benar banget. Nah, kalau pisang bagaimana? Pisang beratnya tuh lebih ringan atau lebih berat dari buku ini? Ya tergantung sih, Tante. Tergantung apa, Delphi? Ya, kalau satu sisi pisang ini, jelas lebih berat pisang ini. Terus? Nah, kalau satu persatu pisang ini aku ambil, maka beratnya akan sama dengan buku aku ini. Wah, hebat kamu, Delphi. Sekarang kamu buat perkiraan lagi, kira-kira berat ketiga apel ini, ya, itu mendekati 1 kilo atau 5 kilo? Menurut perkiraan Delphi, berat ketiga apel ini lebih mendekati 1 kilo. 1 kilo, yeay, bener banget Delphi. Tadi Tante beli 3 apel ini memang 1 kilo beratnya. Delphi, gimana sih caranya bisa ngira-ngira pas gitu? Aku membuat perkiraan ini dari apa yang aku ketahui tentang bilangan, Tante Mira. Oh, jadi bukan perkiraan asal ya? Bukan dong, Tante Mira. Bagus, hebat banget. Pintar kamu, Delphi. Tante, apelnya boleh aku makan lagi nggak? Boleh dong, ini semua buat kamu, Delphi. Makan lagi deh. Terima kasih ya, Tante. Sama-sama. Ayo makan lagi. Ambil perhatiin ini ya. Ada 2 apel dan 2 jeruk. Kalau mata kamu ditutup, lalu diminta untuk mengambil salah satunya, nah, kemungkinan kamu mengambil apel dengan kemungkinan kamu mengambil jeruk, itu kemungkinannya lebih besar mana? Sama, Tante. Kok sama? Iya, karena jumlah apel dan jeruk sama, Tante. Iya, bener banget. Nah, sekarang kalau jeruknya Tante ambil 1, dan buah apelnya Tante tambahin 1, kemungkinannya gimana? Kemungkinan beda, Tante. Bedanya? Bedanya ya karena buah apel jumlahnya lebih banyak daripada buah jeruk. Oh, jadi kemungkinan ambil buah apelnya lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Pinter, pinter banget. Oh, sekarang kita main roda putar yuk. Roda putar? Suka pasti nanti. Apa ya teman-teman roda berputar? Penasaran kan? Yuk langsung yuk. Ayo, ayo teman-teman. Oh, jadi kayak gini ya teman-teman roda berputar. Iya, kamu ingat gak kemungkinan terpilihnya buah apel dan jeruk tadi? Ingat, Tante. Nah, seperti apel dan jeruk tadi, roda putar juga bisa dicari kemungkinannya. Coba perhatikan penjelasan Tante ya. Nah, pada roda putar pertama, karena setiap bagian sama besar, kemungkinan untuk setiap kegiatan terpilih juga sama besar. Nah, sedangkan pada roda putar kedua, kemungkinannya tidak sama. Bagian warna biru yang paling besar, yang kedua bagian warna hijau, dan yang terakhir bagian warna merah. Aku mengerti, Tante. Teman-teman pasti juga mengerti, kan? Nah, sekarang kita coba ya. Jadi,
kalau panah menunjukkan ke satu kegiatan, yang memutar harus melakukannya. Siapa kita yang duluan? Delphi apa Tante nih duluan? Delphi duluan ya. Oke, yuk mulai. Yuk. Kamu putar roda pertama ya. Kemungkinan besar kegiatan apa yang terpilih? Gak ada yang lebih besar atau lebih kecil, Tante. Bagus. Yuk putar sekarang. Oke, Tante. Jongkok berdiri 3 kali. Nah, ayo jongkok berdiri 3 kali. 1, 2, 3. Yeay. Sekarang giliran Tante ya. Iya. Kira-kira Tante nanti kepilihnya kegiatan apa? Kemungkinan besar Tante harus minum 1 air. Iya. Coba lihat ya. Tante putar dulu. Betul. Ntar yang lainnya enggak? Ada dong, Tante udah siapin buat kamu. Wah, kayaknya yang ini lebih sulit ya teman-teman. Tante percaya kamu pasti bisa. Coba jelaskan kemungkinan warna kuning dan kemungkinan warna merah. Kemungkinan warna kuning lebih besar dari kemungkinan warna hijau dan warna merah. Kemungkinan warna merah lebih kecil dari kemungkinan warna hijau dan warna kuning. Tuh kan bener apa kata Tante, kamu pasti bisa. Nah, kalau kemungkinan warna hijau? Kemungkinan warna hijau lebih besar dari kemungkinan warna merah dan lebih kecil dari kemungkinan warna kuning. Hebat, pinter banget kamu Delphi. Teman-teman pasti juga menjawab dengan benar kan? Wah, teman-teman juga hebat. Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan aku Hans dan adikku Olga. Apa kabar teman-teman? Seperti biasa, aku dan Olga akan menunjukkan proyek akhir minggu yang sudah aku buat. Lihat nih. Hari Senin, cuaca di sekitar rumah kita cerah. Lalu mencari kupu-kupu. Hari Selasa, cuaca di rumah kita mendung. Dan kita pun mengerjakan PR sambil piknik. Kalian sudah buat juga kan? Bagus. Wah, iya. Kak, bagus punya teman-teman. Hari ini cuaca di sekitar rumah kalian bagaimana? Dan apa yang kalian lakukan? Cuaca di sekitar rumah kita gerimis nih. Gak bisa keluar. Aku yang gambar ya, Kak. Lihat deh teman-teman. Gambar ini artinya cuaca di sekitar rumah kita gerimis. Terus, karena kita gak bisa keluar rumah, Olga menggambar pelangi dari halaman rumah. Teman-teman juga buat laporan cuaca hari ini dan aktivitas apa yang kalian lakukan ya. Kita ketemu lagi besok teman-teman. Sampai jumpa. Dadah. Delphi, bagaimana perasaan kamu tentang pelajaran hari ini? Suka nggak? Aku senang sekali, Tante. Coba sekarang kamu ingat-ingat pelajaran apa aja sih yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar memutar roda, Tante. Lalu aku yang menang deh. Masa cuma belajar mutar roda? Kan masih banyak yang kita pelajari hari ini. Ayo. Teman-teman ingat gak? Oh iya. Pertama kita mengenal kondisi cuaca di musim kemarau. Ya. Terus kita baca cerita berjudul konser menyambut musim kemarau. Main badma pakai topi. Terus baru deh kita main roda putar sambil belajar tentang kemungkinan yang sama dan kemungkinan yang berbeda. Hebat banget, ingat semua ya kamu. Aku juga masih ingat kalau Tante mengasih aku topi ini. Oh iya,
besok kita masih belajar sama-sama lagi kan Tante? Masih dong, kan cerita yang tadi masih bersambung. Oh iya, besok kan ada kelanjutan cerita tentang Pampung yang menyiapkan konser menyambut musim kemarau. Teman-teman penasaran kan? Jangan lewatkan ya adik-adik, sampai besok. Jangan lupa saksikan acara ini besok lagi ya teman-teman. Sampai jumpa. Dadah. Dadah teman-teman. Sampai bertemu lagi dengan kita besok. Dadah. Nah adik-adik di rumah, itulah tadi kisah tentang Tante Mira dan Delpi serta kegiatan mereka hari ini. Sampai jumpa di cerita dan pelajaran berikutnya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan tetap di rumah saja.